Gilang Widya Pramana akhirnya mengakui jika jet pribadi yang sempat ia pamerkan hanyalah jet sewaan. Akibatnya, Gilang mendapat gunjingan para netizen. Video lawas saat Gilang memamerkan pesawat jet tersebut kembali viral. Salah satunya saat Gilang hadir di vlog Run Entertainment. Raffi Ahmad sempat melihat pesawat jet tersebut saat baru sampai di Indonesia. Raffi langsung disambut oleh Gilang. Takjub melihat pesawat jet, Raffi menganggap pria asal Malang tersebut adalah panutan anak muda. Selamat ya, ini motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang. Udah ada privat jet umur 31 tahun, ucap Raffi. Suami Nagita Slavina itu menyempatkan diri untuk menengok kabin pesawat. Raffi semakin terpesona dengan jet pribadi tersebut. Baru 2020 akhirnya pesawat jet pribadi. Aku pesan September, Januari datang, ungkap Gilang. Ini the real Sultan, tegas Raffi. Saat cuplikan video itu diunggah oleh akun Instagram Rumpi Gosip, para netizen langsung menyoroti gaya Gilang saat memamerkan pesawat tersebut. Gayanya selangit, ketahunya tipu-tipu, tulis netizen. Gayanya udah kayak orang terkaya di dunia, sahut lainnya. Kok gak malu-malu ya, tulis netizen. Aku malu lihatnya, pungkas lainnya.